Ini adalah Masjid Raya Sheikh Zayed di Kota Solo, Jawa Tengah yang diresmikan pada tanggal 14 November 2002 lalu. Masjid ini baru saja dibuka untuk umum mulai hari Selasa 28 Februari tahun 2023. Masjid yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 128 Banjarsari Kota Surakarta ini merupakan bangunan terbesar dan juga termegah yang dibangun di Kota Solo. Masjid ini juga dapat menjadi ikon wisata religi dan juga sebagai pelopor modernisasi agama Islam. Masjid Raya Sheikh Zayed adalah hadiah dari Persatuan Emirat Arab kepada negara Indonesia. Dibangun dengan mencontoh atau replika dari Sheikh Zayed Grand Mosque yang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ada hal yang istimewa dari pembangunan masjid ini, yaitu marmer yang digunakan didatangkan langsung dari Italia. Masjid Sheikh Zayed dibangun dua lantai dengan luas bangunan terutama masjid sekitar 8.000 meter persegi. Masjid ini dilengkapi dengan 82 kubah berhiaskan batu alam dan satu kubah utama. Masjid ini juga memiliki ruang VIP, perpustakaan seluas 20 meter persegi, serta basement yang digunakan untuk tempat wudu jemaah putra maupun putri. Nantinya di sekitar kompleks masjid ini akan dibangun Islamic Center, yang dalam jangka panjang akan menjadi tempat pusat pendidikan dan juga pengajaran Islam. Dalam Islamic Center akan didirikan TPA, Tafsir Al-Quran, Madrasah, dan juga tempat pengembangan ekonomi syariah dengan produk-produk halal market. Sementara untuk pembangunan, seluruh biaya pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed ini dibiayai oleh pemerintah PEA.
Arsitektur bangunan masjid juga sangat mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, UAE. Namun, luas dan beberapa ornamen yang dibuat khusus sebagai simbol multikultural. Masjid Raya Sheikh Zayed Solo ini dapat menampung kurang lebih 10.000 jamaah. Sementara saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, total keseluruhan bisa menampung sekitar 15.000 orang. Demikian, masih ada kekurangan dari masjid ini, yaitu ketersediaan lahan parkir di sekitar masjid. Fasilitas tambahan yang dapat dirasakan oleh jamaah adalah perpustakaan dengan luas kurang lebih 20 meter, taman yang indah, dan juga lahan parkir dengan kapasitas 28 armada bus. Bagaimana bosku? Penasaran? Ingin berwisata religi di masjid ini? Yuk, sempatkan waktu untuk jalan-jalan ke kota Solo.